Hello guys, hari ni punya konten vlogging je lah. Okay, video harap ni harap video ni bukan panjang sangat punya video. Disebabkan tiada kali Adrian record video, Adrian tak tahu Adrian record berapa banyak. Adrian record je, lepas tu balik edit sampai macam kanasai. Wish ambil banyak masa, ambil banyak jam. Lepas tu edit video tu semuanya puluh minit. Hari ni Adrian nak buat short content bagi korang sedikit. Tetapi apa pun video pada hari ni Adrian pakai ASDF punya produk. Okay, convert. Dan juga satu lagi adalah ASDS vape tape. Okay, flavornya sangat mantap. So harap-harap korang janganlah condemn sebab Adrian buat video pun disebabkan boleh selit-selit sponsor-sponsor Adrian. Vape macam ni kan, sebab Adrian pun seorang vaper. So tanpa menghabiskan masa, sekarang kita pergi ke kedai Alun. Sebab Alun cakap ada surprise, ada kereta yang power-power. Suruh Adrian pergi tengok, suruh Adrian pergi review. Jom. Harap-harap kereta ni tak ada masalah lagi sebab Adrian dah repair dia punya vacuum leak. Okay geng, first start cantik-cantik. Start yang pertama, dia punya RPM tak lompat. Lepas tu condition semua okay, senang nak start, cold start. So insyaAllah kereta ni, thank you very much. Okay, kereta yang tak boleh solve, Adrian dah solve. Okay, cari masalah dia, punca dia. Dia punya culprit, macam mana pun kita kena cari keluar sampai dia okay. Masa dah cari okay, korang memang puas hati. So untuk sesiapa yang bawa Mazda RX-7 ataupun RX-8, kalau ada apa-apa, kita boleh share-share sama-sama. Bukan bermaksudnya Adrian pandai, tetapi at least Adrian dah cari apa kepuncaan dia. Yang penting sekali, sharing is caring. Sharing is caring. Okay, so sekarang jom kita pergi. Okay geng, Adrian nak tanya sama korang, kereta apa idaman lah, kereta idaman apa korang? JDM ke Continental ke, korang boleh komen dekat bawah. Setiap orang actually dia mesti ada kereta idaman. Macam Adrian ni, Adrian kalau dah ada A86, Adrian suka di situ. Dah suka di situ, lepas tu suka RX-7 pula. Memang gatal, orang ni memang gatal. Tak habis-habis nak beli kereta. So korang boleh komen dekat bawah kereta idaman apa yang korang suka. Adrian percayalah, semua orang actually dia ada kereta idaman sendiri. Macam Adrian actually, Adrian suka kereta yang tak mampu Adrian nak beli. Okay, supercar jangan cakap lah. Semua orang pun suka kan, kereta idaman kan. Actually Adrian suka NSX tau. Sangat cantik, sangat panjang. Dia macam Ferrari punya kategori, macam Lambo yang diperbuat daripada Honda, iaitu NSX. Sangat-sangat cantik. Tetapi sekarang punya harga mencecah 4 hingga 600 ribu dekat Malaysia. Dulu masa Adrian beli A86 masa tu, NSX punya harga dalam range around 200K ataupun 180K. Tetapi masa tu mana ada rezeki untuk beli kereta mahal-mahal macam ni. So sebagai seorang manusia, actually kita tidak boleh compare. Kereta idaman tu kita letak tepi. Apa yang penting, bersyukur dengan apa yang korang tengah bawa sekarang lah. Dan Adrian pun harap korang boleh capai impian korang satu hari nanti. Sebab setiap orang punya impian tu, kita tak boleh macam mana nak cakap lah. Once korang dah ada impian korang, korang nak lagi. So kiranya bersyukurlah. Masa korang bawa basikal, tiba-tiba ada sebiji motor. Lepas tu korang bawa motor, dapat sebiji kereta, kena bersyukurlah. Semasa korang tengok orang lain ada kereta yang lebih power, okay, itu pun impian korang. Tetapi korang tidak boleh ada rasa dengki. Korang fikir balik berapa susahnya korang dulu sampai korang akan dapat sebiji kereta. Macam Adrian pun kalau bawa kereta macam ni pun, orang lain bawa kereta biasa-biasa pun, Adrian hormat juga. Janji ada kereta, ada bumbung, setengah orang nak main motor pun main dengan selamat. Okay, so sekarang nak sampai kedai Alun, tak tahu apa surprise, kita pergi tengok. Gila, Chow Chikiang babi sial. Jangan main-main ni guys. Konten hari ni bukan main-main guys. Korang mesti kena surprise nanti. Mari aku tunjukkan. Tadi baru je cakap, sekarang aku nampak. Memang surprise gila-gila. Melajau. Buat kerja. Speechless guys. Speechless. Dah tak boleh cakap apa-apa dah. Tengok Jenny pun pening. Jenny Jenny nampak NSX pun dia pening.
Mata dia steam. Fulah mak, jom kita pusing satu round tu. Fuh. Lawa. Ni guys, ni. Ni memang cun-cun Cina guys. Siau oh. NSX, sambung management lah. Meter. Ha. Devi ya. Mestilah ori. So okay guys, aku nak cerita sedikit tentang kereta inilah, NSX. Ramai yang korang pernah tengok dekat social media, actually korang mesti hairan kereta NSX ini. Actually dia orang mana? Actually dia dekat dengan rumah aku sahaja, dengan Win Motorsport sahaja. Tetapi secret lah. Kalau korang yang dah nampak video ni, secret lah guys. So nombor plate dia pun dah ditutupkan. Actually hari tu dekat Tokyo Auto Salon ada dua biji kereta NSX macam ini, sama juga. Okey, yang ada satu adalah original orang Jepun punya, iaitu kita panggil Daisuke-san daripada Spoon, dia punya brand manager. Yang ini adalah kita punya anak Melayu sendiri. Dia beli, aku rasanya dalam dah 3 tahun kot dia beli. Lepas tu dia slowly build dekat jalan raya, dia sangat jarang bawa. Actually bukan saja macam ni, dia simpan banyak-banyak barang lagi. EP3, FK8, lepas tu EG yang Adrian pernah review, yang EG yang panjang tu, panggil apa? Yang USDM tu, yang dua pintu tu. Yang dulu Adrian pernah review sebiji kereta FK8 yang warna biru tu, Spoon tu. Actually dia punya juga. Ada lagi motor-motor. Korang actually kalau nak tengok dia punya barang-barang ni semua, aku pernah tengok YouTube Kartel TV daripada Kakal. Shout out kepada Kakal. Dia pernah pergi ke rumah ni. Tapi Kakal hari tu dia main Sungai Petani, dia tak cari aku. Aduh. So hari tu dekat Tokyo Auto Salon untuk kereta ni, dia kiranya fully Spoon lah guys. Fully Spoon. Kalau nak compare dengan Jepun tu, aku suka yang ini lebih sedikit daripada yang Jepun tu. Dia ada sign-sign semua daripada Daisuke. Ha, sana ada sign. Lepas tu engine cover. Mana dulu dia bagi tunjuk dia punya sign tu semua. Banyak barang yang signature. Dia buka, dia simpan. Aku rasa video ni naik nanti dia tak tahu, dia akan marah ayo. Kalau I bagi tahu sama korang. Tapi biar pergi kat dia. So kalau korang tak tahu nama dia, aku tak tahu nak ungkit nama dia ke tak nak, sebab dia kawan I. Sebab dia pun actually quite aktif dekat dia punya TikTok. Aku bagi tahu je lah nama dia. Nama dia Fendi. Ha, kalau korang semua main Spoon ni, Honda ni, geng Honda mesti kenal dia. Tapi ramai yang tak tahu aku kenal dia. Selain ini actually, ini cantik juga. Ha, dekat sini ada sebiji pula GC8. Ha, GC8 STI WRX. Tetapi yang ini 5 speed kot. Ha, 5 gear 5 speed. Okey, dia tak upgrade kepada 6 speed lagi. Apa-apa pun dekat sini Win Motorsport kebanyakan semua JDM lah. Ha, Honda macam i7 ni dah solve problem dah. Subaru, Evo semua nak tukar turbo semua boleh. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Alright gang, so sebelum dia beli kereta ni, actually Adrian dah lama lah, banyak tahun yang lalu Adrian pernah tengok dekat KL punya KLRAA tu VMS, ada owner yang previous ni, dia parking dekat sana. Dia pun macam ni juga Spoon, tetapi after member Adrian beli, dia convert lagi sikit-sikit barang, lagi power, lagi padu. Dia nak buat betul-betul Spoon lah. Ha, banyak barang. Memang-memang kalau korang tengok macam ni, korang punya telur pun keding-ding akan bergetar guys. Inilah ikon pemotoran. Kadang-kadang korang beli barang Shopee, tak henti, Lazada. Adrian Shore kan, korang simpan duit banyak-banyak, beli satu barang, ori. Jangan simpan duit, lepas tu beli semua barang Shopee. Korang main tengok kereta dia, kena racun tu guys, kena racun. Cara main kereta dia, memang betul lah. Ha, memanglah ada om kalau kita buat macam ni. Ha, lama-lama convert satu barang. Barulah ada om. Korang tengok dia punya exhaust ni. Perlama cun-cun Cina guys. Ni korang dah tahu dah nama dia. Ha, Fendi Z1. Kalau korang nak cari dia punya itu apa dia? TikTok dekat sini. Fendi Z1. Silap-silap Spoon sticker ni pun ori you guys. Ha, korang tengok dia punya GT wing. Punya kaki. So untuk dia punya engine adalah satu jentera yang bernama C series lah. Dia bukan B series, dia bukan H series, F series tu untuk S2000. Yang ini C series. Ha, C30A ke C30B tu Adrian tak tahulah, ABC ke, sebab Honda punya engine kan macam
B series dia ada B16A, B16B, B18C macam ni kan. K20A. Ini adalah C30A. Kalau tak salah lah, Adrian pun tak pandai sangat sebab ini dah next level dah, Honda NSX ni. So untuk yang ini adalah V6. Dia ada, tak ada turbo. Dia VTEC. Kalau tak salah saya, Adrian baca ada setengah yang ada twin turbo. Ada ke tak ada? Korang try komen dekat bawah. Adrian bodoh sikit lah. Adrian bukan betul-betul nak review kereta, tetapi apa yang Adrian tahu, Adrian bagi tahu lah. Dia bukan V8, dia V6. So ini V6 tau, engine dia sangat besar. Korang mesti ingat, dekat sini 3 piston, dekat sini 3 piston, bukan salah. Dia punya piston dekat sini. Ini adalah dia punya intake. Korang tengok dekat sini. Ini bukan cermin tau, Adrian start-start, Adrian ingat cermin. Actually korang tengok dekat dalam. Dekat dalam tu dia ada 3 piston. Sini 3 piston, V6, V-shape, V-shape macam ni. Lepas tu dekat tengah sini adalah dia punya intake manifold lah. So keluar dekat sini adalah dia punya intake lah, satu biji. Setengah orang dia buat setup ITB lagi cantik lah. Tetapi untuk NSX ni, kalau dia tak laju pun tak apa guys. Ini kereta macam ni kena simpan baik-baik. Sebab dekat Malaysia ni sangat rare lah. So dekat dalam-dalam tu, dia punya dalam-dalam tu, secret lah. Adrian tak nak tunjuk lah, secret. Sebab mereka sekarang tengah modify kan. So baru dah start. Jom kita pergi tengok Subaru SQV. Ching. Ching. So untuk Subaru punya engine, actually dia punya boxer engine, dia lebih kurang sama macam RX-7. Dia bukan sama, dia punya kedudukan, posisinya sama. Sebab dia boxer, dia bawah. Rotary dia bawah. Lepas tu intake atas. Untuk yang macam kereta 4 cylinder, pistonnya atas, engine dia tinggi sikit. Okay, so apa-apa pun, Adrian memang sayang Adrian punya RX-7 FC. Ni pun idaman. Ini buntau, buntau Fujiwara. Kalau dua pintu, cuno, cun cun cha kui tiao, cun cun Cina, si Melayu Hong Chou Xiao. Tapi yang lebih best tu, yang ni lah. Yang ni memang idaman lah guys. Apa-apa pun, thumbs up kepada Fendi Z1. Macam korang hairan, Adrian macam mana boleh dapat banyak JDM? Adrian pun hairan, macam mana kawan Adrian, Fendi, boleh dapat banyak JDM? You hairan I hairan dia, dia hairan orang lain. So in this world, it's just keep wondering why. Adrian pun tak tahu macam mana nak cerita bagi korang. So korang punya cerita pun, korang tak tahu macam mana nak cerita bagi Adrian. Sama lah, untuk dunia ini, manusia ni memang sama. Apa-apa pun untuk budak ni, dia semua boleh. Pampoi. Semua kereta dia pernah bawa, semua kereta dia tahu buat. Cakap letih-letih, ada satu barang yang Adrian dah lupa. Feel macam dah lama tak buat. Iaitu hisap convert. Dah habis review bagi korang. Harap korang suka vlog ini. Kalau korang suka Adrian review kereta yang bukan-bukan, komen dekat bawah, next Adrian buat bagi korang. Ingat guys, dalam konten video hari ini, Adrian pakai ASDF hisap convert. Sama brand tau, Convert by ASDF. Okeylah guys, sekian saja macam ni. Adrian bawa balik Adrian punya FC. Adrian sayang juga kereta Adrian. Ni FC ni, bersyukurlah kan. Ni pun power of JDM tau ni. Tengok. Bye-bye Subaru. Bye-bye NSX. Okay, pasang balik steering. Jangan lupa untuk subscribe Wishlist Project. Aku up lagi video lain bagi korang. Bye-bye.